labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Mekah ya lor ya untuk melihat Ka'bah. Di Terangil ada. Ternyata itu ini tuh deket sama rumah saya, ya deket sama rumah saya. 1 menit dari kontrakan saya ke rumah saya sih. Jadi penasaran jerunya kayak apa? Yuk. Apa bu? Mau siabung nggak? Oh, ya. ini kerinduan kerinduan kita terobati karena di sini replikanya sudah ada. Udah ini ya apa namanya? Salam Baitullah, Allahu Akbar. Oh, salam Baitullah, salam Allahu Akbar. Nanti kita perjelas lagi ya untuk Hajar Aswadnya, tapi kita akan ke dalam dulu untuk melihat dalamnya Ka'bah ini seperti apa sih gitu. Assalamualaikum. Nah, ya seperti musola, musola lor ya. Ada kipasnya. Nah, perlu Anda ketahui ini sebenarnya musola ini itu punya pondok pesantren. Ini Hajar Aswad ya lor ya. Kalau aslinya sih kita harus menciumnya bahwasanya kita dekat dengan Allah, cinta kita terhadap Allah itu benar-benar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Musola ini sejak Januari, bulan Januari 2024. Kenapa memilih replika? Ya anti mainstream lah gitu. Soalnya kan pada umumnya musola kan ya seperti biasanya masih bentuknya. Nah terus kenapa kok dibangun musola Ka'bah? Karena atas izin dan mandat Pak Yai saya dari Desa Pranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Jember. Oh, ini kenapa Terangil? Nah, saya kan santri Pak Yai yang di Rembang, namanya Yai Muhammad Ibrahim Al-Majid. Nah, setiap santrinya yang mewakafkan tanah, ya kan salah satunya di Terangil. Di Pati itu ada Terangil, Tanjung Sari, terus Sambiroto, Tayu, Siwalan, sama Kladek. Tapi yang jadi duluan di Terangil. Berarti nanti semuanya itu akan seperti ini? Seperti ini. Nah, ini di belakang Ka'bah itu juga nanti asuan? Enggak, ini pondok pesantren. Pondok pesantren? Ya, ini kan tempat lain, anak-anak autis. Autis? Enggak, anak-anak istimewa. Iya. Nah ini kan besar untuk anak-anak istimewa. Iya. Terus di sini banyak banyak anak. Di sini tuh sekitar 100-an anak. Tinggal di sini juga? Ya enggak. Di sini kan baru les. Ada kalau pagi itu PAUD, anak-anak PAUD. Siang jam 2 sampai jam 4 sampai jam 5. Itu dari SD sampai SMA. Anak-anak autis, anak-anak teman tuli. Terus apa yang diharapkan dengan adanya musola yang diberikan? Ya diharapkan pertama semoga kita selalu ingat pada Allah. Yang pertama, yang kedua semoga kita bisa ke Baitullah. Dan semoga masyarakat sekitar itu bisa apa itu mengenal Allah dengan adanya
Ini sebentar. Iya, nanti beli lagi ya. Enggak apa-apa. Iya, beli lagi. Nanti besok. Iya. Untuk umum. Kreatif. Enggak perlu biaya.